Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya lagi-lagi bersama Lorena, penyumbang adsense terbesar di YouTube saya. A princess from Blora. Kenapa ketawa kamu? Kenapa ketawa? Berlebihan. Queen of Blora, Queen of Blora. Queen of Corn. Di mana kita? Jadi ceritanya kita lagi malam mingguan, Lur. Ini ya. Malam minggu, kita malam mingguan lebih awal ya. Ya. Kita sama siapa? Sama gitu-gitu. Andi, Kemin, Mas Topa, kita ngedate ngemper. Kita membeli apa ini? Es campur. Es campur. Ya. Cukup ya. Murah-murah ya, enggak usah sing larang-larang ya. Mahal ini. Mahal. 15.000. Seporsinya? Kemarin saya udah membelikan Lorena tas sama parfum. Ya, sepatunya enggak jadi dia. Ya. Dia minta ganti parfum aja. Di mall udah saya belikan. Jadi saya udah enggak punya janji lagi sama Lorena. Ya toh? Jadi ceritanya ini lagi di Mall Grand Indonesia, Bro. Menuruti permintaan Lorena, Julia Lorena. Saya akan menepati janji saya membelikan dia tas sama sepatu. Mana dia? Dia lagi diperiksa tasnya di sana. Itu dia. Datang dia. Wede. Hari ini Lorena Day, Lorena Day, Lorena Day. Lorena Day. Dua lantai. Oke, oke, oke. Lorena Day. Set, set, set. Kamu enggak beli? Nanti. Ya. Aku belinya sepatu aja ya. Ya. Jangan tas aja, sepatunya enggak usah. Kenapa? Udah punya banyak loh. Sepatumu banyak? Tas aja kamu. Oke, kalau itu maumu. Sama parfum aja. Parfum, wedih, wedih, wedih. Gantinya tas tapi parfum. Gantinya sepatu, parfum lebih murah. Kukira, kukira kalau misalnya nggak beli sepatu, udah tas doang. Ternyata ada barternya. Iya loh. Oke, langsung masuk. Parfum dulu katanya, Lur. Terus pas tak cek mereknya, Zara. Enggak, tapi memang mudah-mudahan promo ya. Aduh, udah ngambil tas. Waduh. Udah milih-milih dia. Waduh. Sudah mulai milih-milih, Lur. Menunggu. Mau? Weh, apa? Ini? Enak nggak? WD. Top global. Aduh, udah dikasih tahu lokasinya di mana? Ini lokasinya Jakarta Barat nih. Boleh minta foto nggak? Aduh ya Allah. Kerja mas, lagi kerja. Aku ketemu Livi. Oh alah, ayo. Rekam mas Soba. Gantian. Oke, sekarang aku yang megang vlognya. Aku baca. Mbak baca vlogku? Iya. Jadi gimana? Gimana apa? Abis ini kita mau kemana? Balik, pulang. Gak malam mingguan gitu? Benopo malam mingguan. Biar kayak orang-orang loh. Masa ikut yang wong-wong umum? Terus gitu? Anti mainstream lah. Ngelesot, rebahan. Malam minggu emang harus ngapain? Rebahan, ngelesot. Ya kan di tempat-tempat yang romantis. Lah. Romantis putus lah. Gak usah gatek wong-wong ini romantis putus. Awalnya dok romantis, barno padu. Romantis malam minggu Senin ya padu, no. Musuhan. Kita enggak pernah. Enggak ya? Pernah apa nih? Crash bendino enggak pernah. Enggak. Ya, kita boles kita. Ya. Berarti kita langsung pulang ke sini. Ya, kita langsung pulang. Waduh, malam mingguannya sini aja. Malam mingguan gini aja, kita mantau orang-orang yang malam minggu aja. Ya udah. Tapi kamu pengen kemana malam minggu nih? Ya muter-muter. Muter-muter apa? Muter-muter cari angin, muter-muter Jakarta nggak mau? Ini kan udah dapet angin. Ya kan ini sore, belum malam. Malam tuh macet. Ya udah tengah malam. Dingin.
masuk pacaran harus sama kayak orang-orang. Ya maksudnya selayaknya orang-orang gitu loh, malam mingguan kita makan gitu. Makan tinggal go food. Astagfirullahaladzim, gitu ya. Iya, order. Cari yang simple ya. Yang mudah gitu, hidup udah serba mudah kok mau bikin ribet. Ya ya ya. Ya. Mm-hmm. Terus, oh ya aku mau nanya, dulu pas kita ketemu, kan itu pertama kali ketemu kan, itu di mana? Di warteg ya? Ya. Itu gimana? Pertama kali kita kenalan gimana kamu? Wah, kamu ngeliat kamu? Iya. Wede. Wede. Aku tisum dong. Apa pertama kali kita ketemu gimana? Halus kamu ketama. Pertama kali ketemu tuh halus orangnya. Manggil aku aja mas. Saiki wani. Nyende-nyende. Wang mung wang mung. Sitik-sitik ngamuk, sitik-sitik ngamuk. Awale kayak wong kraton. Mas. Oh iya. Jangan gitu toh, ngono. Baik gitu ya berarti aku. Saiki aku didaweng kuli. Enggak gitu, enggak gitu. Enggak, canda itu. Berarti awalnya baik gitu, apalagi? Ya aku pengennya baik terus gitu. Jangan cuma pas first impression. Iya, ceritain awalnya kamu lihat aku tuh gimana. Ya sopan gitu, saya ini ngomong-ngomong cak gon-gon. Berarti udah nyaman. Mas kenal, ngomong cak gon-gon. Gak ayo nak, gak amit, amit mau kentut gak langsung berat. Awalnya sopan, jaga image. Pelan-pelan. Enggak, itu harus orang-orang tahu. Kenapa sih cewek-cewek itu baiknya cuma di depan. Ketika belum berhubungan, belum kenalan, itu baik gitu. Setelah udah kenal, menjalin hubungan, terus aku warapnya dewe cewek-cewek. Oh iya, enggak. Aku sekarang manggil kamu mas tuh. Apa nih? Awal-awal aku ngontak sama Livi, enggak apa-apa. Lama-lama cemburu dia. Astagfirullah, karena apa? Cemburu kan kamu? Iya, sebenarnya kan enggak apa-apa. Cuma kalau sampai kamu naik-naik gitu ngapain? Naik apa? Yang kuda lumping? Iya. Itu tanpa sadar, maksudnya gak ada se... Ya, tapi kan saru dilihat. Iya, mohon maaf gitu. Salah gak? Salah, tapi kan gak kuidok, woy cemburu. Wakeh. Itu doang. Diserang, Minggu. Enggak. Enggak cemburu, aku besok kamu ngonten ya. Ngonten sama siapa? Sama Livi, Li... sama Rika, sama siapa aja. Boleh? Boleh. Aku kan dari dulu punya konsep ini, pengen ngobrol sama biduan-biduan. Enggak, itu emang kamunya aja yang nafsuan itu. Enggak, itu nafsu. Apa konsepnya coba aku tanya. Tapi emang biduan mengulik kehidupan biduan, gimana backstage life-nya. Bukan karena nafsu. Tapi. Kok tapi? Itu kan belum ada. Ini kalau aku omongin sekarang, kalau enggak aku action udah diambil orang konsep jenis itu. Oh gitu. Iyalah, backstage life. Ada itu konten-konten itu. Kayak kamu tahu konten ini enggak? Sexy killer dokumenter ya, itu kan mengulik tambang, aku mengulik biduan. Itu ada manfaat ya. Biduan ada manfaatnya, pekerjaannya mungkin dipandang sebelah mata sama orang-orang gitu. Tapi mereka mau menghibur orang-orang melakukan itu. Gimana kan pandangan orang-orang sekitar pasti sepele gitu. Padahal enggak gitu. Ya udah boleh. Boleh ya? Boleh. Tapi saya cowok. Brutin gitu ya. Iya. Lek sodik, cak sodik. Iya, boleh kayak gitu, boleh. Terus, kan sama aja kan? Bukan. Nyanyi cewek-cowok sama aja kan? Kan cewek kan? Bisa dikulik kan? Kenapa kamu milih cewek-cowok? Iya kan, kontenku malah ada ceweknya meledak. Kalau cowok, wah buat gitu. Enggak. Udah kadung ngulik. Kalau nasi jelok kan ya mangkel. Percil tuh, bagus. Kamu kulik, mas percil gitu-gitu. Gimana? Itu kan pelayak, bukan biduan. Aku kan penyanyi. Bukan. Ya udah yang bener cak sopan gitu. Yang biduan bangga. Itu boleh aku izinin. Oh, duduk percaya bangga. Bangga sopo. Bangga ya, Mbak. Bangga ya, Pak. Kodok. Kodok tuh. Kodok yang beratur. Gitu boleh. Boleh. Kamu coba satu. Nih, kamu coba satu, kalau enggak rame enggak lanjut ya. Yang apa? Yang biduan. Duh, pasti rame, dur. Kalau enggak rame enggak lanjut. Oke. Okay. Siap. Deal. Deal. Di atas berapa? Kalau enggak di atasku. Tolong banget. Bercanda. Sewabang ya ini. Kalau enggak di atasku ya Allah. Itu alasan aja. Sebenarnya enggak ikhlas tapi emang
Sebenarnya tuh nggak ikhlas ya dia. Ikhlas, nggak apa-apa. Kalau view-nya tinggi kan nggak apa-apa. Nyari duit kan. Tapi gimana caranya di atas mewong? Sekarang kamu top klasemen viewer tertinggi di YouTube-ku Yulia Lorena. Ya udah, harus bisa. Gimana cara kamu mengemasnya? Wede, kamunya nggak kelihatan. Nah, kurang masuk. Capek kan? Iya. Aku tiap hari menghibur masyarakat, tiap hari gitu. Jangan mbok rusak moodku. Harus jaga mood-mood. Iya, jaga mood itu. Moodku gimana? Moodmu ya urusanmu. Kerjamu gak menghibur kok. Kalau penghibur tuh kalau moodnya rusak, wah, emosi, gak bisa menghibur orang gitu. Oh, berarti aku harus jaga moodku. Jaga moodku. Iyalah. Iyalah. Legowo, sopan santun. Mudah memaafkan, tidak cari gara-gara, tidak nyangkem. Gitu. Ya udah. Ya udah apa? Kan aku selalu menjaga moodmu kan. Ya, ya Mas Andi ya. Tuh, Mas Andi aja iya loh. Ya. Ya baru-baru ini mulai belajar kamu. Sebelum-sebelumnya rusak, hampir rusak. Pernah aku ada satu momen kejadian yang waktu itu aku kerja. Moodku rusak. Kamu enggak memperbaiki moodku, terus aku naik panggung, itu tak pangan ya mic itu. Emosi aku. Enggak, kamu emosian. Siapa? Kamu. Aku emosian. Pas PW gitu jadi emosi gitu loh. Mau diceritain? Iya enggak, maksudnya aku emosi terlalu ada sebabnya loh. Iya tapi kan sepele kan. Pemancingnya siapa? Coba. Ya jangan, kalau dipancing jangan kamu makan lah. Loh, namanya dapat umpan jadi makan. Nanti kalau kamu apa nying aku diemin kok. Kok malah diem, malah tekan dinding kok. Enggak. Kok malah gelut apa aku ini? Iya. Ini kok mesra. Saya kok malah gelut. Enggak, kita mesra kok. Kita mesra kan? Nama? Hah? Mesra. Enggak. Tuh. Nah, ini malam mingguan tuh kan. Kan enggak usah malam minggu, udah begini aja lihat orang lewat gitu. Kita nggak dinner gitu di tempat-tempat mewah gitu. Dinner tempat mewah? Oh, alang gimana sih, soalnya mikir kok dinner tempat mewah. Gayamu. Gitu. Orang-orang dapat gaji gitu. Alang gajiannya langsung, wah, beli apa ya? Nah, ya, kan pertengahan buat bulan ya. Kelop. Boleh pinjam duitnya dulu ndak ya? Koncone udah dihubungi. Nah, awal bulannya foya-foya. Pertengahan bulan do silisik ya, kok akhir bulan tak sahur lah. Oh, makanya dihemat-hemat. Iya. Ya udah. Berarti ntar kita pecel ayam aja ya. Apa? Makan pecel ayam. Sego kucing. Ya udah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya karena di vlog. Enggak, bener. Tuh lihat kamera tuh, dari tadi enggak lihat kamera kamu. Dah. Tanganku. Sekarang kamu kesimpulannya apa? Conclusion, ini akan kamu baca vlogku. Kesimpulan dari vlog ini. Ya. Kesimpulannya dari kamu aja deh. Kan nggak. Ini vlogku ini hari ini vlogku. Vlogmu? Iya. Lorena Day. Iya. Yulia Lorena Day. Iya. Jadi kesimpulannya dari kamu. Kesimpulannya. Tolong ya. Untuk para perempuan-perempuan jangan mudah cemburu kalau misalnya lelaki Anda bekerja dengan lawan jenis. Iya. Apalagi partner lawan jenis. Berarti aku boleh kayak gitu ya? Yo jono. Oh, jono malah tak duk. Terbang dang lo. Iya, kan sama-sama bekerja lo. Aku juga bekerja dengan lawan jenis. Aman ya, boleh ya? Ya, patut dicurigai. Tuh kan, kalau aku enggak boleh curiga sama kamu. Iya, enggak boleh. Berarti kesimpulannya cowok itu nggak bisa ngalah, ya kan? Bisa? Raja kok ngalah, pemimpin rumah tangga kok ngalah. Oh, nggak tau pemimpin dipimpin. Ya iya, kalau nggak benar. Kita romantis aja kan ini closing ya? Ya, nggak ada, ini vlog tegang ini. Menegangkan, ya. Kan kemarin-kemarin dua vlog sebelumnya udah romantis. Ya. Ini lurus-lurus aja. Ya udah. Ini udah. Mau diakhiri vlognya? Diakhiri aja. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.